hari-harinya berat sih, berat banget. Karena apalagi di saat waktu awal-awal di mana saya belum bisa menerima keadaan dan memahami how to handle demensia person. Saya baru memahami 3 tahun yang lalu bahwa ternyata demensia ini sangat luas spektrum dampaknya, bagaimana hal tersebut kemudian bisa mengubah perilaku seseorang menjadi seseorang yang kita tidak kenal. Aku melihatnya pasti ada reason kenapa Eyang diberikan demensia dan Alzheimer, dan kenapa di saat aku pulang, aku yang menangani langsung, I look at it as a blessing. Visi dan misi Alzheimer Indonesia adalah meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia Alzheimer, caregiver, dan keluarganya. Support yang dibutuhkan oleh para caregivers juga termasuk bagaimana cara merawat dan orang-orangnya. Makanya dibutuhkan pelatihan untuk orang-orang yang merawat orang dengan demensia Alzheimer. Di satu titik saya berasa ALSI itu benar-benar support saya adalah di mana ada support group, WA group. Di situ saya dengar begitu banyak cerita dari berbagai macam orang. Dengan WA support group itu, saya benar-benar ngerasa I'm not alone. Saya waktu merawat suami saya, belum ada, saya tidak kenal ALSI. Saya kenal ALSI sesudah dia meninggal, dan saya lihat bahwa ini penting sekali. Kenapa? Terutama untuk yang muda-muda, ini adalah suatu wadah untuk bisa lebih memaklumi orang yang ODD. Harapan saya simpel, bahwa ALSI Center ini bisa menjadi kawan dari teman-teman caregiver lain. Tempat ini bisa menjadi tempat semacam safe house ya, tempat yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berbagi. Finally sih, we have a home gitu, we have a base camp. Akhirnya kita bisa ada tempat yang nggak hanya buat kita, tapi juga ya itu lebih, karena dengan tempat ini kita pasti akan lebih bisa melayani orang lain gitu. Dengan adanya ALSI Center of Excellence, diharapkan bisa menjadi one stop service untuk para orang dengan demensia Alzheimer, caregiver dan keluarganya, untuk mendapatkan informasi, untuk menanyakan mengenai kegiatan-kegiatan orang dengan demensia Alzheimer. Saya juga inginkan ALSI Center ini nantinya juga tempat para ODD, orang dengan demensia atau para caregivers-nya itu melakukan satu aktivitas. Sebenarnya ini merupakan harapan dari ALSI itu sendiri untuk mempunyai suatu tempat di mana bisa menjadi pusat dari segala sesuatunya gitu kan. Jadi bukan hanya menjembatani caregiver dan orang dengan demensia, tapi harapannya juga menjadi pusat dari penelitian, pusat dari pengembangan ilmu. Dengan ALSI Center Excellence, itu baik sekali untuk Indonesia, untuk menjadi negara yang ramah lansia. Terima kasih kepada Universitas Atmajaya yang sudah suportif membantu ALSI sejak ALSI berdiri hingga saat ini. Semoga Universitas Atmajaya semakin maju, terdepan, termasuk dalam penanganan demensia Alzheimer di Indonesia.